Lho lapo menang? Jare kon celuk kabeh bolomu, hodamu. Kon wis merasa gede mau ya. Yo. Gede dia ampek jentikanku. Wes, sak ngono tok. Wis ana maneh. Ya iku sing duwe Pulau Jawa ya. Eh, bae nek kon ngaku sing duwe Pulau Jawa. Sing duwe Pulau Jawa ya balik nang Jawa. Ayo wacan ayat-ayatmu. Amalno kabeh. Tokno kabeh dzikirmu. Isi bisikmu wacan kabeh. Apa kok gak? Kon ngewangi bolo-bolomu mburi iku. Lah apa kon dilu? Dengak. Delok aku sapa aku? Ana wong sakti nang ngarepku ya. Amalanmu, dzikirmu, salatmu gak kanggo nang kene. Cuma dzikir, selawat, mikir donya. Kalau sing ngalano. Ya kok nang jowo karo ngalano. Mal bure nek dadi kucing ngono. Celuk ono kabeh, jare kon sing duwe Pulau Jawa. Wis ati waca isi pe. Makan ndak nang kene? Gak makan. Waduh emahane. Rugi kon nglakoni isi-isi kon. Nek gak makan nang kene. Kon sik laku. Eh, aku sing duwe isi. Thank you.
Apa Gil? Daftar mati apa? Loh, apa menang? Jare kon celuk kabeh bolomu, hodamu. Kan wis merasa gede mau ya. Yo. Gede dia mek jentikanku. Kan pikir masih kon di kerajaan nang angkoso kon pikir rojo kon yo. Gak ono rojo ngene. Yo. Kalep koncomu yang delok kabeh ya. Dukun-dukun bersurban, dukun berjubah yang delok kabeh ya. Kon ngelakoni amalan-amalan sholat tapi gak duwe adab. Menungso nek wis ngerti beradab ya berarti wis mengenal ya. Kon durung kenal durung apa sing aku beradab. Rugi ambek kopiamu kon. Olehmu kopian sarungan ngalor ngidul ngetan. Tapi tujuanmu dunyo tok. Kayak didelok uang yo, yo pora. Kau nongong sakti nang arepku. Sakti mek Gusti Allah tok, bro. Adab akhlakmu menang syariat tok. Jeromu gak nok blas. Rumangsa kae kon, adab akhlakmu menang jobo tok. Dohir tok ya. Jeromu sik demit kabeh. Ngono kok ngaku mengenal Allah. Wong nek wis mengenal iku wis menyaksikan. Gak hanya cerita nama. Cuma kon sahadat pendino tapi gak ngerti. Kon pikir wong Jawa tauhide gak kenceng. Durung ana Islam mlebu wong Jawa wis duwe tauhid. Wis mengenal.
Enak wis kalah meguru, gak terima murid. Nerima upeti. Oh, upeti ya yo. Nde. Sing duwe Pulau Jawa lho mengkeret ya. Melayu ya. Melayu nang ndi? Garo waduh sakone tinggal rek. Celukan sakno iki kok nggawa. Belum tahu Gus Ai. Njogo Pulau Jawa mekite. Kene sing ngelek dunya gak mekite. Apa loro kabeh awak? Iya, oh. Ucapno ente pae ya. Iya. Jadi amalan-amalanmu hasilnya tak oleh no intip ya. Tua-tua aneh wong ya. Aku tua-tua aneh wong. Sak makhluk urip. Kan imam kan, imamnya nang kono masjid ya, niki. Baik imamnya masjid. Dosen, mau anak dosen nang kene, dadi murid, murid TK. Iki jalur dia oleh no iki ay, dadi paut ay. Dosen ya sih. Gusti Allah gak butuh kepinteranmu. Gak butuh pangkatmu ya. Ya gak butuh dunyamu. Nek pengin waras dolek ana Gus A ya. Nantep Bu Ireng. Yo, dolei Gus A cucune Hasim Mazhari.
joget kape. Komen 200 lah liyane nang ndi. Iki sing delok sisae wong dukun persurban iki nek gak dukun berkopi. Mincel. Iya. Wes. Ngerti sapa aku ya? Gak ono. Ya sanger ya aku ya. Kalau menurutmu gede jentianku lebih gede ya. Tak ada orang gede nang kiras. Tak baleni meneh, ngamalno sesuatu, jangan mengharap sesuatu. Menungso urip nang dunia itu hanya menjalankan perintah. Ojo ngamalno ngene supaya ngene, ngamalno ngene supaya ngene. Sedangkan amalan-amalan semua itu untuk supaya kamu bisa menjalani sesuai amalan. Menjalani nglakoni tingkah laku, kasunyatan. Bukan dalil toh. Ku jenenge ilmu kasunyatan. Sing wis mari diliwati, dijalani baru diterapkno nang muridne. Padha ambek kon sekolah pinter dadi dosen baru kon ajarno nang muridmu kan ngono. Dadi aja tau aja dorong belajar kon critakno. Akhire kon dikei jawab pertanyaan ambek muridmu gak iso jawab. Dijak praktek bingung. Ngene mau secara gak langsung kon wis ngejak praktek aku tambah tajam. Pelayan tambahan kan ya. Kamu merasa tauhidmu wis gede ya, wis tingkatmu wis diukur. Enggak ada di depan saya tauhid yang tinggi. Masih kurang banyak kon. Tauhidmu hanya syariat. Prewangan khodam ya. Karena wong iso tauhid, iso karomah hanya kodrat. Kodrat e Gusti Allah ya. Bener gak? Lah kon belajar, belajar teko ndi? Sopo sing iso? Itu hanya kodrat, laduni, gak bisa dipelajari. Kersane Gusti iku. Wis tertulis kon durung lahir sing bentuk peju wis tercatat. Bahwa hanya dia yang mampu menjalankan karma para leluhur. Tadi saya paham.
kan pikir ilmu torekot, ilmu sangune iku kan pikir laku. Enggak, semua itu karma, takdir, gak bisa dilakukan, gak bisa dirituali. Nah, kalau ngelakoni, gawe ritual, gawe weret, iku sing teko dudu tauhid. Akhirnya, yang ini akhirnya ada Adam sing eloki ya. Nek teko sing nyerupai malaikat Jibril ya. Thank you.